Selamat pagi teman-teman. Kali ini saya akan buat vlog info jalan Prancis terkini. Mulai dari depan perumahan Duta Bandara Permai sampai dengan masuk gerbang tol Rau Bokor. Saat ini kurang lebih jam 6 lewat 40 detik. Jam 6.40. Mudah-mudahan belum begitu rame, sebab jika lewat jam 7 biasanya sudah mulai padat merayap. Ikuti terus video ini, semoga dapat menjadi informasi bagi teman-teman yang ingin menuju ke Jalan Prancis. Keluar gerbang ke Bandara Permai dan mau masuk Jalan Prancis. Saya sudah bergabung di Jalan Prancis. Belok ke kiri itu mengarah ke dadap. Ini sudah mulai kelihatan titik-titik jalan yang rusak parah, yang diakibatkan oleh kendaraan berat truk tanah beberapa tahun belakangan ini yang menuju proyek PIK 2. Sebelah kanan ada pergudangan Kosambi Permai. Titiknya titik kerusakan yang sudah cukup parah, sehingga setiap kendaraan pasti akan memperlambat laju kendaraannya yang mengakibatkan kemacetan. Biasanya kemacetan terjadi di pagi hari jam 7 sampai dengan sore hari, bahkan Senin malam jam 9 malam itu sudah kelihatan truk tanah. Di sebelah kanan ada kawasan pergudangan Mutiara Kosambi. Di sebelah kiri ada Kali Prancis. Jadi teman-teman boleh melihat kondisi jalannya saat ini, yang berlubang dalam jalan konkrit atau beton sudah banyak yang pecah dan ambles. Merayap, jam menunjukkan 6.55. Jika sebentar lagi saja saya telat, pasti sudah mengalami padat merayap, bahkan cenderung padat. Terjadi juga kendaraan berat mengalami patah as roda, sehingga akan mengakibatkan kemacetan yang cukup parah juga. Ini teman-teman bisa melihat kondisi jalannya, kendaraan kecil maupun kendaraan berat pasti akan wajib memperlambat laju kendaraannya. Jadi jika teman-teman ingin menuju Jalan Prancis atau melewatinya, sebaiknya sebelum jam 6 pagi atau
atau sesudah jam 9 malam supaya Anda terhindar dari kemacetan. Kelihatan kondisi Jakarta Pusat. Saya mengambil kondisi jalan ini dari depan gerbang perumahan Duta Bandara Permai karena saya memang tinggal di sana dan masuk ke Jalan Tol Sudiatmo melalui gerbang Rawa Bokor. Kemacetan yang bisa ekornya konon sering terdengar para pengendara melapor melalui
Radio Insinta bahwa kemacetan sudah sampai di perumahan Taman Villa Bandara. Ini juga kerusakan sudah cukup parah, ada kendaraan kecil maupun kendaraan besar pasti wajib akan sangat lambat sekali. Saya sudah sangat jarang lewat dari sini. Saya sudah lebih sering lewat perimeter untuk menghindari kemacetan akibat jalan yang rusak ini. Tetapi sekedar untuk memberi informasi kepada teman-teman, maka pagi ini saya coba lewat sini dan membuat vlog tentang kondisi jalan ini, supaya mungkin bermanfaat bagi teman-teman yang dari daerah lain ingin menuju daerah Dadap melalui jalan Perancis. Sekadar berbagi informasi saja, dan mudah-mudahan informasi ini juga boleh bermanfaat dan menjadi perhatian bagi pihak terkait supaya dapat segera memperbaikinya. Tampak juga kondisi jalan yang sudah cukup parah sebelah kanan. Sini juga sering menjadi titik kemacetan, sudah ditambah lagi pertigaan. Sudah hampir semua mengalami kerusakan. Sedikit saja yang masih bagus. Rata-rata beton sudah pecah, kemudian ambles dalam. Tampak truk tanah sudah mulai ramai. Sebentar lagi sampai sore hari nanti, jalan ini akan dipenuhi oleh kendaraan berat di kontainer dan didominasi oleh truk tanah. Karena kondisi ini, akhir-akhir ini saya lebih sering memilih pulang di atas jam 9 malam supaya tidak terjebak dalam kemacetan yang panjang. Bayangkan saja dari Rawabokor sampai ke Duta Bandara Permai paling kurang lebih 3 km. Tetapi seringkali saya bisa sampai menempuhnya sampai 2 bahkan sampai 3 jam. Melelahkan sekali, bukan? Sudah hampir sampai Rawabokor. Sini juga kerusakan cukup parah. Lubang yang besar diuruk dengan sirtu yang mengalpukan lubangnya cukup dalam. Sini juga lubangnya cukup dalam dan besar. Di depan sebelah kanan ada G Hotel. Di depan G Hotel juga kerusakan sudah cukup parah. Iya. Sudah hampir masuk jalan tol. Nah, demikian teman-teman
info jalan Perancis terkini saat ini. Semoga video ini bermanfaat. Mohon dukungannya untuk subscribe dan di share supaya teman-teman kita juga banyak yang mengetahuinya. Sampai jumpa dan terima kasih. Tetap salam sehat, safety driving. Selamat beraktivitas. Saya sudah bergabung di Tol Sudiatmo menuju ke arah Jakarta. Sampai jumpa dalam video selanjutnya. Terima kasih.